Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya. Kali ini saya akan membuat makanan tradisional, yaitu uli ketan putih ya. Bahan-bahannya yaitu ini 2 liter ketan putih ya. Ini udah saya rendam selama 1 malam ya. Ada kelapa parut ya, satu butir ya, tapi kelapanya besar ya. Ini udah saya bersihin itu apa, kulitnya dibersihkan ya, yang bersih ya, bersih parut ya. Dan ini 1 sendok makan garam ya, sesuai dengan selera ya. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses pembuatan uli ketan putih ya. Proses masak selanjutnya. Nah sekarang teman-teman, ini beras ketannya ya udah saya masukkan ke dangdang ya. Sekarang kita rebus ya. Ini air dangdangnya ya sesuaikan dengan kapasitas besar kecilnya dangdang dan volume banyaknya ini ya, ketan ini ya, beras ketan ya. Dan ini kita kukus ya, ya kurang lebih 30 menit ya, sampai ininya membeku atau mengeras ya, berarti bertanda dia udah menuju arah kematangan ya. Ya sekarang kita masak aja dulu ya, dan sekarang kita tutup. Nah ini sekarang udah saya tutup rapat rapih ya. Sekarang kita tunggu kira-kira sekitar 30 menit ya. Teman-teman, ini kelapa parutnya ya. Ini tadi yang apa tuh, garam 1 sendok makan itu kita taburkan ke kelapa ini ya. Dan kita aduk-aduk rata ya. Garamnya ini ya, biar merata di kelapa ini ya. Kita aduk-aduk ya. Nah, teman-teman, ini udah merata ya. Ini teman-teman, garamnya ini asin enggaknya disesuaikan ya, sesuai dengan selera teman-teman ya. Ini di sini bisa dicicipi ya, sebatas mana asin lidahnya ya, sesuai dengan selera teman-teman ya. Dan ini udah rata ya, tinggal kita tunggu nanti buat ngaron ya. Ini buat ngaron nasi ketan yang sedang kita kukus ini ya. Ya nanti kalau setengah matang kita angkat, kita aron dengan kelapa ini ya. Ya sekarang kita sisihkan dulu ya, tunggu sampai setengah matang beras ketan yang kita kukus. Nah teman-teman, ini udah 30 menit ya, kita buka ya, kita periksa ya. Nah ini teman-teman kita periksa ya. Nah ini kan udah bupet ya. Nah ini berarti udah ini ya, udah setengah matang ya. Nah kita nanti kita angkat, kita aduk dengan kelapa tadi ya. Kita matikan dulu kompornya ya, kita angkat sebentar, kita aduk, nanti kita kukus lagi. Nah ini teman-teman, saya aronin di dangdangnya aja ya. Kita masukin kelapa ke dangdangnya ini ya, nanti kita aduk-aduk ya. Gak usah pakai tempat-tempat lain lagi aja, langsung di dangdangnya aja ya, biar praktis. Kita aduk rata ya. Ini namanya di aron ya teman-teman ya. Jadi ini gak usah pakai air ya naronnya ya. Jadi langsung dengan kelapa ini diaduk-aduk ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan kelapanya tadi 1 butir, tapi ukuran yang besar sekali teman-teman ya, biar nanti rasa ulinya ini enak gurih ya. Ini saya beras ketannya 2 liter ya, kelapanya 1 butir tapi ukuran yang besar ya. Dan
Dan ini diaduk sampai merata ya. Nanti kalau udah merata kita kukus kembali ya. Nah inilah teman-teman, ini kelapanya udah ngaduk rata ya. Ini di sini silahkan dites rasa lagi ya teman-teman ya, garamnya ya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Dan ini udah rata dan kita kukus kembali ya. Oh ya, dalam mengukus nanti lihat air dangdangnya ya, kalau dia surut bisa ditambah airnya lagi ya. Ya sekarang kita kukus ya. Nah ini udah kita tutup rapat ya, kita tunggu sekitar 30 menit lagi ya kita kukus ya, kita lihat nanti apa udah matang apa belum selama 30 menit ya. Nah inilah teman-teman, ini udah 30 menit ya, kita periksa ya udah matang apa belum ya. Sekarang kita periksa ya. Kita ambil sedikit ya, kita icipi. Nah ini udah matang teman-teman ya. Kita matikan kompornya dan kita tumbuk ya. Kita masukkan ke tempat untuk ditumbuk ya. Ini teman-teman, ini saya angkat bagi dua ya, ditumbuknya separoh-separoh ya. Nih seperti ini ya. Saya tumbuk nanti ini separoh-separoh ya. Soalnya kalau sekaligus ini kebanyakan ya. Soalnya tempatnya juga saya punya ini ya, baskom plastiknya kecil ya. Jadi ini separoh lagi masih didangdang ya. Nah, tapi saya masih nyalakan apinya dengan kapasitas api yang kecil aja ya, dan ditutup rapet lagi ya. Dan ini kita tumbuk ya. Ini saya pakai ini ya, tumbukan sambal ya, numbuknya ya. Gak apa-apa ya, yang penting ada untuk numbuk ya. Kayak kita ini tumbuk sampai lembut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah agak lembut ya, ini sebentar lagi lembut ya. Ini teman-teman, waktu ngaronnya jangan menggunakan air ya, biar nanti kalau nggak pakai air hasilnya sepa ya. Kalau pakai air nanti ngaronnya banyak ya, cepet basi nanti ulinya ya. Ya ini sebentar lagi lembut ya teman-teman ya. Ini gurih sekali teman-teman ya. Nah teman-teman, ini udah ini ya, udah lembut ya. Udah bisa kita ini ya, bisa kita tuangkan ke daun ya. Kita alasin pakai daun ya, diangkatnya ya, dibungkus pakai daun nanti ya, biar wangi. Ya, udah sekarang kita angkat aja ya, udah selesai numbuknya dan ini udah lembut ya. Ini gurih sekali teman-teman ya. Inilah teman-teman, ini saya tuangkan ke ini ya, ke daun ya. Nanti diratakan ya, dibentuk sesuai dengan keinginan teman-teman, apa mau gepeng, mau bulat, apa mau lonjong ya. Tinggal dibentuk aja ya di atas daun ini ya. Dan ini daunnya nggak harus diolesin dengan minyak ya, nggak bakal lengket ya teman-teman ya. Ya kita rapikan ya, kita bentuk mau bentuk kayak apa terserah teman-teman ya. Nah inilah teman-teman hasilnya ya, ini udah rapi ya, udah saya bentuk kayak begini ya, biar nggak terlalu tebal, nanti waktu ngirisnya juga enak ya. Ya teman-teman, nanti untuk proses selanjutnya, ini kan saya bagi dua ya. Nanti prosesnya seperti ini ya, proses seperti pertama ya. Diangkat, ditumbuk sampai lembut ya, terus digelar ya di atas daun ya, nanti dibungkus pakai daun ya. Ya seperti itu teman-teman ya caranya ya. Ya terima kasih teman-teman ya telah mengikuti masak saya hari ini. Dan sekarang kita lanjutkan ke proses penyajiannya ya. Ini akan saya sajikan dengan apa ya, pokoknya ini nanti enak sekali teman-teman ya, ada pendampingnya ya. Mari kita ikuti proses penyajiannya ya. Oh ya teman-teman, ini nanti kalau udah kelar begini kita bungkus dengan daun yang rapi ya, jangan sampai terbuka ya. Kalau terbuka nanti dia cepat mengeras ya. Kalau tertutup rapi nanti ini apa, dia akan lembut terus ya. Ini ya, nanti ini saya juga tertutup rapi ya. Ya gitu ya.
Ya, mari kita lanjutkan ke proses berikutnya. Inilah teman-teman kue tradisional saya yang saya buat, yaitu uli ketan putih ya. Ini hasilnya teman-teman ya. Ini enak sekali teman-teman ya. Ini lembut sekali ya, gurih ya rasanya ya, legit ya. Dan ini cocok sekali untuk menu makannya, yaitu didampingi oleh ini teman-teman ini ya. Ini gurih juga ya. Ini enak sekali teman-teman ya. Ini apa kira-kira teman-teman ya? Ini semur daging sapi teman-teman. Ini cocok sekali ya, makannya dicocolin ke sini ya, ke semur daging ya. Silahkan teman-teman untuk mencobanya ya. Pasti teman-teman akan ketagihan deh. Soalnya rasanya enak dan lezat sekali teman-teman ya. Teman-teman tidak akan kecewa teman-teman ya. Ini ulinya wangi, legit ya. Dan di aroma semurnya juga ya. Ya, silakan teman-teman ya, dicoba ya. Pasti teman-teman menyukainya ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menampingi masak saya hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.